Gaya hidup anak muda yang haus konten melahirkan banyak sektor bisnis baru. Terbaru jasa sewa skuter elektrik. Skuter bertenaga listrik itu disewa tidak hanya dinaiki untuk muter-muter atau berkeliling, melainkan menjadi daya tarik bagi sejumlah anak muda yang ingin berfoto atau membuat video untuk media sosial atau medsos seperti Instagram dan TikTok. Apa maksudnya? Sewa apa? Sewa skuter. Disewakan berapa menit? Ini hitungannya per menit 15.000, 15 menit, 30.000, 30 menit, 1 jam 50.000. Biasanya dipakai untuk kemana? Keliling di alun-alun, terus Taman Semansa. Yang sewa biasanya mayoritas usia apa? Usianya muda-muda mas, perempuan kebanyakan. Untuk apa maksudnya? Foto-foto? Idenya awal ini gimana? Idenya itu melihat skuter di Kediri. Ramadhani, 19 tahun, admin jasa sewa skuter elektrik di Jalan Brawijaya mengatakan, setiap harinya ada sekitar 30 penyewa skuter. Banyak anak muda yang menyewa untuk digunakan keliling di sekitar alun-alun dan Taman Seleko Tuban. Rama, sapa anak kerapnya, mengatakan otopet tersebut disewakan untuk rentang waktu 15 menit, 30 menit, dan 60 menit dengan tarif mulai dari Rp15.000 hingga Rp50.000. Pemuda berkulit sawo matang ini mengatakan, untuk charge bateri penuh, skuter bisa menempuh jarak hingga 25 km. Tahu info sewain dari mana? Dari Instagram. Sewa untuk apa? Mau nyoba aja sih. Mau nyoba? Iya. Penasarannya karena apa? Pernah waktu itu di TikTok lewat FYP. Tuban juga? Iya. Terus ini rencananya mau dibuat kemana? Ini, muter-muter alun-alun. Aman kelas berapa? 9 SMP. Mana SMP? Terus ini nyewanya berapa menit? 4 sama teman. Kurang. Oh, 4? Muter-muter alun-alun aja? Iya. Untuk foto, video? Iya, bikin konten juga. Bikin konten juga.